bukan oleh inilah jurukan berprofesional lah. Jadi kita ingatlah satu-satu yang kalau di lain daripada macam short-short yang macam museum yang mana statik banyak, di mana kadang-kadang penerbit tu menghendaki kita memerlukan banyak movement kamera lah. Pada tahap tu mungkin kita perlu memperbanyakkan zooming zoom out. Contohnya macam kita ambil gambar ukiran kan. Ukiran tu oleh kerana dia panjang, jadi kita ambil pelbagai shot juga, 3 2 1 tu tadi, tapi kita daripada bawah kita zoom out sampai atas kan. Lepas tu kita stop, lepas tu kita ambil barang lain pula. Tapi kalau boleh kita statikkan jugalah, banyakkan juga statik, kita memperbagaikanlah walaupun penerbit tu menakkan movement tu banyak. Okey, satu yang saya ingin tekankan di sini, jangan lupa establishing shot. Establishing shot yang tadi saya cakap tadi tu, kalau kita ambil gambar syarikat, bangunan dia yang di luar tu kita jangan lupa. Kita ambil 2 3 shot juga, pelbagaikan shot, establish dia pun daripada sudut ni, daripada sudut ni, tapi ingat headroom dia mesti kita lebihkan. So establishing shot tu penting. Sebab dalam keadaan-keadaan tertentu semasa membuat penyuntingan ni, kadang-kadang establishing shot akan dipakaikan berulang-ulang kali kan. Ini benda ni penting. Okey, selepas focus frame ni tadi, FFE, E tu exposure. Exposure tu maksudnya iris. Iris yang akan menentukan gambar tu gelap ataupun terang. Jadi iris ni ditentukan oleh f-stop lah yang ada pada ada ring kamera ni. Tapi oleh kerana kamera yang jenis-jenis baru ni, ring dia buat dekat macam ni, dia lebih mudah kan, dia gelap dan terang. Nampak, kita tengok sini f-stop dia kat sini, kita pusing 8, 9, 10, nampak terang, gelap, nampak. Jadi dulunya ring ni biasa dekat sini, mungkin sebab pengubah suaianya, jadi dia ubah-ubah lah. Jadi ada dua fungsi utama, iaitu manual dan auto. So secara profesionalnya, juru kamera adalah digalakkan menggunakan manual. Sebab auto ni kita hanya gunakan sebagai rujukan atau reference. Sebab kadang-kadang kita punya ni macam ni, kadang-kadang setengah-setengah kamera dia ada control button, contrast dan juga brightness. Di mana kadang-kadang seseorang tu bila dia dah pusing-pusing ni, dia tertekan ke apa-apa, jadi gambar dia jadi gelap. Jadi apabila cameraman itu menggunakan manual, jadi kadang-kadang dia akan buka. Jadi hasilnya dia akan mendapati visualnya semuanya over. Jadi sebab tu kadang-kadang dia ada zebra. Kadang setengah kamera dia letak zebra di sini, ada setengah kamera dia letak ni, kamera ni zebra dia dekat belakang. Jadi zebra ni bila kita on, jadi bila gambar tu over, dia akan keluar belang-belang. Macam ni kan over, dia akan keluar belang-belang lah. Jadi bila belang-belang ni menunjukkan gambar tu over. Itu tujuan dia exposure tu lah. Jadi satu lagi yang saya ingin sentuh, dipanggil depth of field. Depth of field ataupun hyperfocal. Hyperfocal ni di mana bila dalam satu suasana yang kita ambil gambar tu, dia punya f-stop ni katalah 11, macam ni kalau 2.2 ni, dia punya jarak ketajaman itu ataupun kejelasan tu pendek. Contohnya bila kita fokus kotak ni, bila kita berada dalam exposure f28, so jarak ketajaman dia pendek. Kita akan nampak di sini hingga di sini gambarnya sharp, tapi di belakang tu blur. Tapi bila kita dalam suasana yang terang, contohnya f8 ke f11 f16, jadi jarak ketajaman itu luas. Jadi kalau kita fokus, katalah kita fokus 10 kaki, jadi jarak di antara 6 kaki hingga ke infinity mungkin dia jelas terang. Jadi apa tujuannya exposure ni? Exposure ni walaupun kita nak gelap dan terang, tetapi ada juga keadaan-keadaan tertentu kita menggunakan dia sebagai efek. Efek ni maksudnya ada kalau penerbit tu cakap, "I nak gambar dialog orang ni belakang dia blur." Sebab secara orang kata apa, secara lahiriahnya orang yang tengok gambar-gambar tu bila dialog tu penting, belakang tu semua hilang konsentrasinya. Jadi kita bagi out of focus. Jadi walaupun di siang hari, kita pada waktu tu kita digalakkan menggunakan zoom yang maksimum, sebab bila kita zoom maksimum, fokusnya juga kritikal, dan kita menggunakan exposure 28. Apabila kita menggunakan 28 pada waktu yang terang tu, kita kena tambah ND filter. Macam ni, dia ND filter dia kat sini lah, dia tulis ND filter. Macam ni dia ada 1, 2, ada setengah tu dia sampai 3 ND filter. Maksudnya kita macam pakai Ray-Ban lah, kita tambah bagi gelap. So bila kita tambah jadi gelap, jadi kita terpaksa buka exposure hingga 28. Jadi pada tahap ni, bila kita ambil satu dialog, contohnya di taman, kita ambil satu dialog orang bercakap, kita guna close up dan kita biarkan belakang tu out of focus. So maksudnya kita guna 28 dan kita guna zoom. Kita mungkin kamera kita kena jauh ke belakang sikit lah, sebab kita nak zoomkan dia
dan kita pakai exposure 28. Ini memang perkara yang selalu dilakukan dalam telemovie, drama. Okey, seterusnya lepas E, kita akan sentuh S. S tu maksudnya sound. Sound pun sama juga, dia ada auto, dia ada manual. So sekarang ni biasanya kalau kita rekod melalui mikrofon di kamera ni, biasanya kita meletakkan ni tempat dia punya volume lah, kita meletakkan dia kepada tahap auto, sebab kita tak tahu kadang-kadang keadaan yang kuat, yang rendah. Jadi kamera tu sendiri akan mengadjustkan secara auto lah suara-suara yang diambil. Tapi bila kita pakai external mic, bila kita pegang mic macam ni, bila kita pakai external mic macam sedang orang bercakap tu, seeloknya kita pakai manual. Sebab bila kita pakai manual, kita boleh memonitorkan, kita boleh mengadjustkan macam ni yang kita cakap, nampak ni. Jadi kalau kamera dulu dia ada, dia kiraan dia dalam bentuk dB. Kita pastikan dia punya bunyi tu yang naik turun ni cuma lebih sikit daripada 0 dB dan dia main dalam jarak itulah. Itu merupakan satu call satu rekod yang orang kata yang baiklah, satu yang jelaslah. Jadi kalau dia pergi lebih over lah, maksudnya dia ada bunyi yang nyaring lah, tak sedaplah didengar kan. Jadi kita perhatikan, kita letak pada manual. Kalau orang sedang bercakap, kita kontrolkan macam ni, kita bagi lebih kurang sikit-sikit je. Kan lebih kurang ni kita pakai auto ni, dia pick up auto. Jadi kita cuma auto tu kita buat macam exposure dekat semua sebagai reference saja. Jadi yang dipanggil SOT lah. SOT ni kalau penerbit nak, I nak SOT. SOT sound on tape lah maksudnya. Kalau orang tu sedang berucap di atas pentas, kita pastikan kita letak mic berada dekat dengan mulutnya supaya kita akan mendapat suara yang jelas. Dan satu lagi, jangan lupa untuk memakai headset. Headset ni penting. Sebab kalau kita tengok macam ni, dia nampak gerak-gerak-gerak-gerak ni. Kadang-kadang yang gerak-gerak ni bunyi cracking. Bunyi krek-krek-krek-krek-krek-krek-krek. S satu lagi ni merupakan start dan stop lah. Start dan stop ni maksudnya kita kena ingat. Satu lagi saya ingin mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan, kita tekan kamera record sekurang-kurangnya 8 saat kita punya visual static, seelok-eloknya. Kecuali kalau kita pan tu, mungkin dia punya saat tu akan jadi lebih panjang. Jadi tujuannya adalah untuk memudahkan penyutingan. So kita start, sebelum kita start tu kita kena ingat maruah seorang juru kamera tu berada kepada trigger kamera tu. Sebab bila kita tekan start dan stop, apa-apa hasil kita akan direkodkan dan benda ni akan diperhatikan, akan digunakan sebagai orang kata macam-macam lah perkara kan. Jadi perhatikan kita ni peringkat yang antara yang kedua sebelum yang terakhir ni lah. Jadi kita kena pastikan seelok-eloknya gambar kita tu memang superb. Nanti saya akan terangkan lagi tentang benda-benda yang tidak wajar sebagai juru kamera lakukan lah. Okay. So sekarang ni yang terakhir merupakan C. C tu maksudnya continuity. Continuity tu dalam bahasa Melayunya kesinambungan lah. So kita cuba pastikan setiap shot di antara shot yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya mempunyai kesinambungannya. Okey, di sini kita dapat lebih kurang beberapa jenis continuity. Satu continuity yang biasa kita tengok adalah merupakan kalau macam kita ambil gambar kenderaan daripada kanan ke kiri, dan shot kedua juga kita perlu ambil gambar kanan ke kiri juga. So, untuk menentukan dia punya continuity, yang dipanggil continuity lah, ataupun orang jalan kaki masuk kanan ke kiri. Dan satu lagi pula yang continuity yang biasa ni adalah orang yang kita temu ramah. Contohnya macam saya sekarang ni, saya sedang menemu ramah seorang, jadi pipi saya yang sebelah kanan ni menjadi dominant, menjadi lebih. Dan bila kita ambil shot orang yang sedang ditemu ramah tu, pastikan dia pipi belah kirinya pula lebih. Itu dinamakan continuity pergerakan. Okey, sekarang ni kita masuk pula continuity cahaya. Continuity cahaya tu maksudnya, contohnya macam sekarang ni, kalau saya sedang interview seorang tu, muka saya pipi belah kanan lebih. Okey, tapi cahaya muka saya lebih sebelah kiri. Jadi pastikan pula cahaya yang orang yang saya sedang temu ramah tu, pipinya lebih kepada sebelah kiri, cahayanya sebelah kanan. Jadi seolah-olah kalau kita tengok selepas kita membuat penyuntingan, seolah-olahnya terdapat dua kamera sedang membuat liputan. Jadi itu merupakan orang kata kaedah yang biasa dilakukan oleh professional cameraman ni. Dan satu lagi reaksi. Reaksi ni maksudnya kalau contohnya kita ambil di satu dewan tu orang sedang bercakap. Dan orang yang bercakap ni dia sedang bercakap satu benda yang satu benda yang serius.
Tapi sebelum dia cakap benda yang serius tu, dia membuat satu benda yang kelakar. Jadi kita